Kasus pendaki yang hilang di gunung karena disorientasi arah semakin meningkat. Disorientasi arah atau tersesat ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain jarak pandang yang terbatas karena kabut, melakukan pendakian pada malam hari, mengambil jalan pintas, dan salah mengikuti jalur. Keinginan mendaki yang tidak diimbangi dengan kemampuan bernavigasi seringkali juga membuat pendaki tersesat saat mendaki. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut, membuat Gunung Semeru menjadi Seven Summit ketiga di Indonesia. Dan membuat Gunung Semeru hampir tidak pernah sepi pendaki. Dan tempat wisata yang sangat berpotensi. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, silakan terpisah di dua titik emigran yang disediakan. Untuk mendirikan tenda pun juga ada batasannya, jaraknya sekitar 10 meter dari BB Danau. Nanti ada papan dengan tulisan batas pendirian tenda, jangan lebih dari situ. Ekspedisi Brahman Tabi Praya merupakan ekspedisi yang pertama kali membawa virtual reality ke dunia pariwisata pendakian gunung di Indonesia. Ekspedisi ini berupa pendakian Gunung Semeru dan dokumentasi 360 yang berlangsung selama 5 hari. Pendokumentasian 360 ini bertujuan untuk pengambilan data kondisi jalur yang dapat dipakai sebagai referensi calon pendaki dan data untuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berupa street view di Google Maps. Tadi kan sudah dipaparkan ya hasilnya. Kalau menurut saya sih insya Allah akan bermanfaat sekali ya deh ya. Karena nanti yang melihat hasilnya akan bisa mendapatkan gambaran utuh seperti apa sih yang akan mereka lalui gitu. Pengambilan kamera 360 kita udah sampai di Jambangan. Kita mulai tadi dari Ranukumbolo, lewatin Ororo Ombo, lanjut ke Cemoro Kandang, dan sekarang kita sudah sampai di Jambangan. Di Jambangan ini sangat sepi ya, cuma kita doang, ada berempat. Cuaca rintik-rintik, turun kabut. Nanti kita akan lanjutin pengambilan kamera 360 menuju kali mati. Izin laporan tim dokumentasi, sudah sampai pos Jambangan. Kemudian untuk pengambilan dokumentasi kemungkinan menunggu cerah karena di sini masih agak berkabut. Laporan selesai. Baru saja kita sampai di pos Kalimati. Tadi kita berjalan dari pos Jambangan sekitar 30 menit.
sekarang situasinya di Posko Kalimati cukup hujan tapi tidak deras dan kabut mulai turun. Mungkin kendala dari bidang operasional adalah beberapa waktu lalu kita menunggu surat dari Taman Nasional dan itu menghambat pergerakan untuk melakukan dokumentasi dan segala kegiatan yang seharusnya berjalan sesuai ROP. Namun ternyata ada beberapa kendala sehingga kita beberapa kali mengubah dari perencanaan. Mungkin di sini karena kita fokusnya pada sub pengambilan foto, namun cuaca kadang berkabut, kadang hujan. Jadi beberapa waktu kita tidak bisa mengambil dokumentasi foto, maka dari itu ketika terang kita bisa ambil beberapa foto lagi. Jadi kemarin itu kita start dari Ranupani itu jam 6. Terus nyampe pos 1 jam? Jam 7 kurang. Iya, jam 7 kurang. Itu termasuk cepet sih. Iya, cepet banget. Kita jalannya juga kayak langkahnya emang cepet lah. Iya. Sama kan kita treknya malam ya, jadi gak terlalu rame gitu. Iya, kan? Iya, gak terlalu rame. Jadi lancar. Terus dari pos 1 ke pos 2 itu dekat, karena dekat jadi kita cuma setengah jam. Dari pos 2 ke pos 3 itu agak lama sih, sekitar 1 jam lebih. Iya, karena emang treknya juga lumayan. Iya. Terus yang paling lumayan sih dari pos 3 ke 4. Aduh, itu treknya lumayan pas awal-awalnya udah nanjak banget. Iya banget, gila banget. Terus banget, udah kita kan kedinginan gitu ya karena udah malam plus sebelumnya hujan. Iya, hujan. Jalanannya juga banyak genangan air gitu. Iya, kemarin gila sampai jatuh. Pleset tahu. Ekspedisi ini menyimpan misi dan harapan, yaitu dengan adanya data dokumentasi 360 ini, para calon pendaki dapat mengetahui secara detail kondisi jalur yang akan mereka lalui nantinya saat mendaki, dan membuat persiapan mereka lebih baik lagi. Thank you.